Halo guys, selamat siang, berjumpa kembali dengan Info Traktor. Dan di depan kita ini ada Hitachi Jaxxis 200 guys. Mau kita restorasi total guys ya. Jadi semuanya dibongkar dari atas sampai ke bawah. Dan tangan-tangannya, bucketnya, ini juga bagian undercarriage-nya mau kita bongkar semua guys. Kita ganti yang baru, karena ini pesanan dari pembeli, jadi ini sudah laku guys, kita tinggal membangunnya aja. Dan untuk bagian bucketnya kita bongkar semua bosingnya guys ya, karena udah koplak kelihatan tadi. Dan ini mau kita ganti pen dan bosingnya biar padat unitnya guys. Kalau dipakai kerja nggak berisik guys ya, nggak kelontengan unitnya. Bagian mesinnya juga nanti bakal diservis guys ya, karena suaranya sedikit kasar. Dan pompanya juga kita buka, karena emang pembelinya emang ingin yang benar-benar bagus unitnya guys. Dan sedikit informasi, ini Jaxxis 200 berbeda dengan yang 210F guys ya. Jadi bedanya itu terletak di safety-nya. Jadi kalau yang 210F itu ada safety-nya guys, dan bodinya lebih lebar karena ada dudukan safety-nya. Dan ini gudangnya becek guys ya, udah seperti sawah karena di sini hujan terus, nggak berhenti-berhenti, tinggal ditanduri padi aja guys. Tapi yang penting tetap semangat guys ya. Jadi kita akan restorasi total. Thank you.
kalian bisa dengar sendiri suara pompanya sedikit meraung guys ya, jadi perlu di servis juga. Jadi oke guys, bagian sasisnya sudah bersih, jadi nanti kita tinggal copotin roller-roller sama carry-nya yang nggak bagus, jadi nanti kita ganti dengan yang baru. Untuk bodinya, bagian tangannya mulus, ya perlu diperbaiki lagi. Ganti bosing bang. Bagian bosingnya guys lagi dicopot untuk bucketnya biar dia koplak guys ya. Juga bosing-bosingnya nanti diganti guys. Dan untuk kabinnya juga sudah dicopot, jadi tinggal kita servis di bagian sini kabinnya guys. Servis semua kaca sebelah kanan ini juga kita ganti guys ya, ini bukan kaca plastik fiber, kalau yang ini kaca guys, cuman kabinnya nggak terlalu hancur guys ya, cukup didempul-dempul aja sepertinya. Dan untuk casing-casing bodinya di sebelah sini guys tidak terlalu hancur juga, cuman catnya nanti kita kupas semua ini guys. Rollernya ganti semua, bang. Iya, ganti baru aja kan. Sasisnya. Ya. Ya, dinding ya. Sana kan udah ganti sebelah sana. Iya, udah ditempel ya kan. Jadi untuk bagian sasisnya ini keropos guys ya. Jadi nanti kita ganti plat yang tebal. Nah, mungkin sebelumnya kerja di aerasi unitnya ini guys. Jadi ada keropos. Tolong ya.
lagi, Bang. Dia untuk bagian casing bodinya, catnya kita kupas semua guys ya, jadi biar dempulnya lebih merata, jadi nggak kita sisik-sisik. Dan ini nanti baru kita dempul ulang setelah diketok dulu. Panas. Roller bagian bawahnya juga dibuka semua nanti guys, diganti yang baru. Ecek guys ya. Nah, sulit kerjanya. Ganti semua. Baut rollernya sudah pada dol semua guys, jadi sudah korosi. Nah, mungkin kena air laut juga. Jadi ini terpaksa di blender guys untuk buka ini. Ini hujannya mulai turun lagi guys ya, jadi tambah becek lokasinya sepertinya. Dan ini kita mau nurunkan mesinnya guys, karena mesinnya harus diservis. Kalian bisa dengar suaranya tadi kasar dan pompanya agak meraung guys ya. Jadi ini mau kita turunkan semua guys. Lagi dibuka selang-selangnya sama dudukannya guys. Dibantu anak-anak PKL untuk bukain bautnya. Thank you.
Mesinnya sudah dibawa guys, jadi lebih mudah kita memperbaikinya. Kondisi di bawah ini karena di atas sempit guys ya, dan itu ada bocor-bocor di bagian pakingnya, jadi lebih mudah menggantinya guys. Kondisi mesinnya sebenarnya masih bagus guys ya, cuman hanya perlu di servis aja dan ganti pating karena banyak kebocoran dan guys. Dan ini unitnya, kita lanjut bongkar-bongkarnya guys, cuman ini udah sore guys ya, dan sudah semakin becek lokasinya. Saya juga nyeker, jadi kita lanjut besok lagi guys. Ini bagian mesinnya guys sudah dibongkar, dan ini bagian atasnya kita bongkar semua guys, jadi restorasi total atas bawah guys ya. Dan semoga besok nggak hujan lagi, jadi biar lebih mudah kita mengerjakannya. Jadi akhir kata sekian dulu untuk hari ini, besok kita lanjut lagi kerjanya guys.